السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني وشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله رفعكم كشكران استمر سيحتي الله تعالى dapat kita sambung kitab Badrut Tamam wa Nujumus Thawaqib. Fasal yang ke berapa ni? Ketujuh. Yang membicarakan tentang Sayyidina Ali dan bukan Sayyidina Ali ni, dah lepas lah ni. Berkaitan dengan perang yang lepas lah, dua minggu lepas. Perang di antara para sahabat Nabi. Antara peristiwa yang sangat mendukacitakan, berlaku peperangan di antara sahabat Nabi dengan sahabat Nabi yang lain, yang dinamakan Perang Siffin atau Perang Jamal, di antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Muawiyah, ramai yang sahabat-sahabat yang setuju dengan dia, duduk belakang dia. Termasuklah isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu anhuma. Termasuk juga sahabat-sahabat besar yang lain. Kenapa jadi gitu? Ya, seperti kita dah bincang sebelum ni lah. Kerana pembunuhan yang berlaku dekat Sayyidina Uthman Al-Affan. Pembunuhan yang tak sepatutnya berlaku, dikepung dan sebagainya. Akhir sekali terbunuh. Sayyidina Uthman ni, kaya. Kita dah cerita kekayaan dia sampai sekarang, dia ada account bank kan. Satu-satunya orang yang dah mati lama dah, tapi account bank dia duduk berjalan, dia isi penuh. Itu dua minggu lepas punya cerita. Akhir sekali, berlaku pembunuhan. Diangkat Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah. Sahabat yang lain tak ada masalah, kita boleh bai'ah, kita setuju, dengan syarat. Syaratnya, cari ya pembunuh Sayyidina Uthman dengan kadar segera. Maka dilantik Sayyidina Ali. Akhir sekali Sayyidina Ali dia buat lambat sikit. Dia ada teknik dia sendiri, dia ada cara dia. Jangan cepat sangat, tunggu dulu reda. Orang tengah marah ni, buat putusan tengah marah ni lain, tunggu reda dulu. Tapi Sayyidina Muawiyah dan sebagainya, tak boleh, dia kena segera, nanti orang tu lari. Akhir sekali, makin panas, masuk pula golongan-golongan khawarij, cocok jarum. Akhir sekali, berlakulah peperangan yang nama peperangan Siffin, peperangan Jamal. Bila berlaku peperang, sehingga ramai jugalah yang tumbang, menumpah darah sesama Muslim. Akhir sekali Sayyidina Ali dengan Muawiyah berpakatlah, kita bincang balik, sebab kalau tidak makin lama agak ramai mati ni. Majlis tu dipanggil tahkim, bincang balik. Bila bincang balik, okey, pakat-pakat berdamai. Sayyidina Ali kerajaan, Sayyidina Muawiyah dia berdamailah dengan kerajaan pada waktu tu. Lepas pada tu,
yang ikut kerajaan ni, Sayyidina Ali ni tak berhati. Ada yang tak berhati. Maka dia keluar. Khuruj, keluar. Itu yang akhir sekali ni, dinamakan golongan ni Khawarij. Dia keluar tu, dia buat parti lain. Bukan keluar saja, dia keluar dan dia mengkafirkan dua-dua. Sayyidina Muawiyah dan siapa yang ikut Sayyidina Muawiyah semua kafir. Sayyidina Ali, yang asal tu geng dia lah juga. Siapa ikut Sayyidina Ali pun kafir juga. Oh, tu melampau dah. Dia mula melampau dah. Akhir sekali Sayyidina Ali memerangi mereka tu sebab dia dah bunuh orang dah macam-macam. Dah pelik dah Khawarij ni. Sayyidina Ali, walaupun dia tu geng kita, parti kita sebenarnya, gabungan kita. Lepas tu dia dah keluar. Tak boleh. Akhir sekali memerangi, Sayyidina Ali memerangi mereka kat tempat bernama Nahrawan. Dan dibunuh mereka semua. Ada sikit je yang lepas. Baki-baki itulah Khawarij yang dikatakan ada sampai sekarang. Daesh, apa, Islamic State, IS, sebagainya lah, yang lain-lain tu. Khawarij. Itu cerita lepas tu. Itu nak takut-takut lupa sebab 2 minggu kan. Takut lupa cerita macam mana nak sambung ni. Maka pakatlah. Okey, dah baik dah. Tak ada masalah. Satu majlis dia panggil tahkim. Okey. Kenapa cerita ni? Sebab dia ada akan kena mengena sekejap lagi. Yang mana salah seorang yang diperangi, salah seorang yang diperangi oleh Sayyidina Ali kerana menentang menentang di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah ni pakat baik dah, dah baik balik, ada yang menentang, ramai menentang, dia panggil Khawarij. Dan ada yang lepas diperangi, ada yang mati dibunuh. Ada seorang ni mati dibunuh, ayah dan anak lelaki mati dibunuh. Lepas tu pula tu ada seorang lagi perempuan, perempuan anak adik dia lah, ayah kena bunuh sebab dia Khawarij, anak lelaki kena bunuh, ada seorang perempuan, seorang lagi perempuan ni dia duduk rumah lah. Perempuan nanti akan balas dendam. Sebab tu nak kena cerita, tak ingat ni, takut lupa cerita mana tadi. Yang dibunuh dalam pada satu tempat yang bernama Nahrawan tu, Sayyidina Ali perang mereka, suruh mereka taubat semua, diorang tak nak, tangkap, akhirnya dia melawan, bunuh. Dua orang mati anak-beranak. Ada seorang lagi yang duduk kat rumah, perempuan, adik dia lah. Dia akan balas dendam nanti. Itulah. Kat situ kena ingat yang tu. Akan balas dendam tu cerita dekat sebelah nanti. Okey. Itu cerita yang lepas. Habis. Maka baiklah lah. Bila baik semua, settle lah. Tak ada masalah. Sehinggalah Sayyidina Ali ditikam. Sehinggalah Sayyidina Ali ditikam. Wafatlah Sayyidina Ali. Habis. Kejap eh. Belum lagi lah. Belum lagi. Belum kena tikam. Tak masuk lagi cerita tu. Tak masuk lagi cerita kena tikam nanti. Belum lagi. Belum lagi. Kena slow-slow. Dia tak kena tikam lagi. Dia masih lagi nak menceritakan tentang Sayyidina Ali. Belum kena tikam lagi ya. Belum. Belum kena ni lagi. Okey. Sambung. Itu yang lepas. Okey, sambung yang malam ni. Qal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan adalah ia sikap Sayyidina Ali ni. Ia Sayyidina Ali mempunyai kasih sayang atas rakyatnya. Semua sahabat-sahabat yang empat khalifah yang empat semua sayang pada rakyatnya. Lagi mentawadhu, lagi tawadhu orangnya. Semua sahabat Nabi tawadhu lah. Dan warak, Allah, semua sahabat Nabi warak, lebih-lebih-lebih sahabat-sahabat yang besar ni mempunyai kekuatan pada agama, dia kuat berpegang dengan Islam. Ada Khawarij tak wati? Sayyidina Ali ni dahlah menantu Nabi, dahlah sepupu Nabi, dahlah kecil dengan Nabi, Nabi sendiri didik dia. Dahlah banyak ilmu-ilmu yang diajarkan kepada Sayyidina Ali, Nabi ajar kepada Sayyidina Ali, tak ajar kepada sahabat yang lain. Dan Sayyidina Ali ni kuat berpegang dengan agama. Semua perang-perang dia ikut Nabi, ada satu perang dia tak ikut Nabi. Tiba-tiba Khawarij ni kata apa? Bila Sayyidina Ali tengah khutbah ke apa, dia jerit kat belakang. Perpeganglah kamu kepada Al-Quran dan Sunnah. Hei, pening Sayyidina Ali. Hei, kalau bukan aku pegang Al-Quran dan Sunnah, siapa lagi? Tengah-tengah khutbah belasan dia cakap, berpeganglah kamu dengan Al-Quran dan Sunnah. Janganlah kamu menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah. Tu Khawarij ni, tu perangai dia. Dia kuat kuat berpegang pada agama.
dan adalah makanannya. Tengok dia makan apa. Sayyidina Ali dia makan apa? Daripada tepung syair. Syair ni Bali, tepung Bali. Siapa pernah makan? Roti yang dibuat daripada tepung, tepung tu tepung Bali, syair, bukan tepung gandum. Dalam banyak-banyak tepung, dalam banyak-banyak tepung, tepung gandum yang paling sedap, yang paling lembut. Orang kaya lah, orang kaya je makan. Waktu tu lah, waktu tu. Tapi tepung yang paling murah lah kita kata kan, yang rakyat marhain makan waktu tu, adalah tepung syair. Nabi pun makan tepung syair. Yang kata Nabi kata roti, 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 mari makan. Adakah tepung, wahai isteriku, adakah makanan, adakah tepung, tepung. Nabi pergi beli tepung dan sebagainya. Tepung-tepung tu bukan gandum. Itu Nabi lah, syair. Begitu juga Sayyidina Ali, iaitu dia buat pada Bali. Kalau ada peluang, kalau ada jual kan, dulu saya tengok ada juga jual, tak laku kot, belilah, cuba makan. Cuba makan, tengok sama tak dengan roti, roti gandum kita ni. kalau macam kita makan biskut tu kan, biskut tu dia buat daripada tepung gandum lah, biskut kita, biskut petak segi ke, biskut apa ke, cuba kita letak dalam air teh, air kopi, cuba, sedap tak? Jangan lama sangat, nanti angkat-angkat tak naik. Nak bagi tahu lembuknya, dia kejap je, tak boleh, 2-3 saat je kena angkat dah. Kalau lama sikit, angkat-angkat lah, jatuh dalam, tenggelam. Nak bagi tahu lembut. Tapi kalau roti yang dibuat daripada tepung syair, sama ada roti ataupun biskut yang dibuat daripada tepung syair ni, jangan risau. Bila masuk, lama mana pun dia kekal, dia takkan jatuh, dia takkan hilang, takkan tenggelam. Memang keras, memang sangat keras. Itu dimakan orang-orang, orang miskin-miskin makan tu lah, keras. Tapi kalau dapat, cuba rasa, cuba makan, nak tahu macam mana Nabi makan, macam mana para sahabat makan tepung macam kita ke. Kalau nak banding dengan Gardenia, memang tak jauh sedap Gardenia, enak dimakan begitu saja. Tapi tepung syair ni kalau boleh try, cuba. Kalau ada jual, beli. Saya kata dekat Shopee ada jual. Sekarang ni kat Shopee semua ada jual. Mak bapak pun ada jual Shopee. Semua ada. Ha. Cuba cari. Kalau ada lah, sebab kita nak cari kat pasar raya, payah jumpa. Sama ada kita beli yang biskut ataupun roti. Tak kira lah, beli. Bukan roti gandum eh. Dia kerah. Sebab adalah makanannya daripada tepung syair, tepung Bali. Makanan dibuat daripada tepung Bali. Keras. Dan pakaiannya pula, pakaiannya yang kasar daripada kain. Bukan yang halus-halus macam kita lah. Kasar, dia panggil pakaian kasar. Murah hanyalah. Pakaian murah, pakaian kasar, berat. Padahal dia khalifah ni. Membeli ia sehelai baju supaya dipakainya. Ada selai je baju, kita penuh almari. Banyak baju-baju yang tak terpakai pun. Beli bukan main. Tak terpakai. Tapi dia beli selai baju supaya dapat pakai. Baju yang dia beli tu dengan harga 3 dirham. Berapa 3 dirham? 1 dirham berapa tu? RM20 kot. Sekarang punya harga lah, kalau ringgit, tak silap lah. Lebih kurang dah RM50-60 lah kot. Ha. Khalifah kan? RM50-60. Ya kot. Kalau tak betul pun tengoklah 3 dirham tu berapa. Ha. Jadi maknanya kalau pakai mestilah jubah. Ha. Jubah bukannya pakai macam baju sampai ke pusat pendek ni. Jubah. Jadi kalau dengan harga RM50, 3 dirham tu, macam mana sangat kualiti dia? Itu ada pakai. Dan adalah ia terlebih zuhud. Sayyidina Ali ni, segala sahabat Rasulullah SAW pada dunia, dari ramai-ramai sahabat Nabi, dia paling zuhud sekali. Dia paling zuhud lah. Zuhud ni, dia bukan meninggalkan dunia. Dunia tak ada dekat hati dia. Tak ada dekat hati dia. Tengok apa dia buat. Kalau dia nak harta banyak, boleh aje.
Tapi dunia tak ada ke hati dia. Bukannya zuhud ni ataupun warak, bukannya tolak dunia. Mana boleh tolak dunia, kita hidup atas dunia. Nak tolak je ni, mati. Maksud zuhud ataupun warak adalah dunia tak ada kat hati dia, walaupun dalam bank dia 3 juta. Ada orang miskin aja, dalam bank ada RM100 je nak guna sampai hujung bulan, tapi dunia penuh dalam hati dia. Sebab tu jangan salah faham. Zuhud ke warak ke bukan bermakna kena miskin, bukan. Hati dia tak ada dunia. Dalam hati dia langsung tak ada dunia. Dan biasanya orang yang hatinya tak ada dunia, Allah akan bagi rezeki dia melimpah ruah. Biasanya lah. Okay? Kalau nak kira banyak dia dapat, mungkin dia infakkan harta dia. Dan adalah ia terlebih zuhud daripada segala sahabat Rasulullah SAW pada dunia. Kan ada Sayyidatina Fatimah minta kat Nabi, seorang hamba sebab dia kena buat kerja banyak, nak kena masak lagi, nak kena angkut air lagi kan. Maknanya nak beritahu Sayyidina Ali ni bukan kaya lah, miskin lah. Maka Nabi kata, boleh aku nak bagi, tapi kau nak tahu tak yang lebih bernilai daripada hamba untuk bantu kau buat kerja rumah ni? Apa dia? Subhanallah 3-3 kali kan? Alhamdulillah 3-3 kali, Allahu Akbar 3-3 kali. Dia panggil zikir Fatimah lah. Akhir sekali dia tak apa, tak apalah, kau tak dapat hamba pun tak apalah kalau macam tu. Dapatlah itu. Dapat tahu dekat orang kaya. Dia pun baca juga subhanallah 3-3 kali, dapat tahu orang kaya 3-3 kali. Sebab itu lebih besar nilainya daripada harta. Akhir sekali datang balik minta lagi Nabi. Ada tak yang lain pula? Oh, kaya pun dapat juga. Dahlah dia dah harta dapat, dia dapat lagi yang 3-3 ni. Nabi kata tak nak, tak boleh lah, tu lah nasib lah. Macam mana? Tak ada. Okay. Dan sangat adil ia pada harta baitul mal. Dia tak guna harta suka-suka hati. Dia sangat adil pada harta baitul mal. Dan tiada memilih ia bagi dirinya. Dia tak ambil pun harta-harta yang kalau nak kira layak baginya ambil. Tapi dia tak ambil bagi dirinya. Daripada harta fa'i. Fa'i. Dengan sesuatu harta fa'i itu apa? Harta fa'i itu adalah harta yang didapati, harta yang dapat dirampas oleh pemerintah Islam bukan dengan cara berperang. Ada satu lagi, ghanimah. Ghanimah ni sama juga, harta yang dapat dengan cara perang. Perang dengan orang kafir, menang, harta-harta tu semua dapat. Ada panggil ghanimah. Ada keadaan tak sempat perang lagi, baru getak sikit pakat-pakat lagi lah, tinggal harta, tu tak perang pun, harta tu dipanggil fa'i. Kita pun boleh panggil ghanimah jugalah, tapi sedikit perbezaan tu lah. Tak perang, bila tak perang dapat gitu aja, dia panggil harta fa'i, iaitu harta yang diperoleh bukan dengan cara perang. Ataupun harta orang murtad, bila orang tu murtad maka hartanya dirampas, harta tu dipanggil fa'i juga, dengan bukan dengan cara perang. Ataupun harta yang tak diketahui siapa tuannya, maka pemerintah boleh ambil, tak tahu siapa, jumpa dalam tanah ke apa, yang dipanggil harta karun atau korun ataupun rikas, istilah-istilah harta lah. Itu dipanggil fa'i. Jadi banyak dapat harta fa'i. Sebab apa? Sebab dapat harta tu bukan dengan cara pegang. Dengan cara pegang pun dapat juga ghanimah. Penuh dalam baitul mal, penuh dalam baitul mal. Dan dia tak tahu pun, yang penting dia tak ambil, dapat aja masuk baitul mal, dapat masuk baitul mal, dapat masuk baitul mal. Pada satu hari, tengok cerita dia ni, dan masuk ia pada baitul mal, pada satu hari tu dapat lagi harta fa'i, masuk dalam baitul mal, nak masukkan harta tadi dalam baitul mal, padahal telah penuh ia daripada emas dan perak, tak muat dah, tak muat dah. Maka berkata ia, ia Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Maka menyeru ia akan manusia, loh penuh. Nah, tuan ini makan roti Bali je, roti buat daripada tepung Bali je, tapi baitul mal penuh. Tu bezanya tu, penuh, banyak, melimpah ruah.
maka menyeru ia akan manusia, maka membahagi ia akan sekalian harta itu kepada segala yang mustahiqin hingga habis, pada orang yang mustahak, orang yang berhak, maka diberilah orang miskin budi sampai habis, habis bagi. Nah, itulah pemerintah nak mencontohi, kena mencontohilah pemerintah je ni. Pemerintah yang baik, dia bagi, dia bagi macam-macam, dia bagi kemudahan-kemudahan infrastruktur semua, dia bagi macam-macam. Pemerintah yang tak baik ni, dia collect, dia collect dengan cara cukai apa sebagainya, dia collect rakyat dia, rakyat dia pening kepala, rakyat yang pening kepala, kena collect sikit-sikit. Tak kisahlah nak namakan cukai ke, nak namakan apa-apa, GST ke, apa, SST ke. Yang penting ambil benda rakyat lah. Akhir sekali, ambil untuk membangunkan negara. Duit tu. Sedangkan umat Islam, dia dah ada zakat. Dah memang kena bayar zakat. Bagi orang kaya kena bayar zakat. Orang miskin tak bayar zakat. Tapi kena collect lagi, kenapa? Ataupun apa? Tarik balik subsidi. Sama lah tu. Yang penting kena bayar lebih. Kalau kena bayar lebih tu, dia ambil lah tu. Letaklah nama apa-apa pun, tukar nama, lepas tukar. Yang penting duit habis lah, duit rakyat. Makin habis lah, makin tak cukup lah. Makin habis, ambil lah tu. Tengok macam mana. Padahal tengok kerajaan pada waktu tu, dia bagi lagi. Mungkin waktu tu kan, macam jalan apa sebagainya, tak perlu kos yang besar. Kalau sekarang ni mungkin buat jalan, buat jalan lebih elok, hapuskan tol ke apa, jenis-jenis macam tu lah sekarang ni. Kalau dulu mungkin tak ada apa, nak buat apa sangat. Jadi maka tu dia bagilah, harta-harta tu dia bagi dekat rakyat-rakyat dia sampai habis. Dan berkata ia, hai emas dan perak, tipu daya olehmu akan yang lain daripada aku. Siapa boleh cakap macam tu? Mantap. Pergi ambil. Dia bagi orang yang berhak. Lepas tu dia kata dekat emas, dia bercakap dengan emas dan perak tu. Kalau kita bercakap dengan RM tu lah, duit ringgit dan duit shilling. Duit shilling cakap dengan dia. Cakap apa? Wahai duit RM, ringgit Malaysia, tipu daya olehmu akan yang lain daripada aku. Engkau pergi tipu orang lain, jangan tipu aku. Boleh? Tipu orang lain, tipu orang lain masuk poket. Tipu tapi tangan dah masuk poket. Tu kita sekarang ni. Memang dia adalah tipu daya. Emas dan perak, tipu daya olehmu akan yang lain daripada aku. Kau tak payah sibuk nak tipu aku, kau pergi tipu orang lain. Ya, harta ni menipu. Allah. Apa pula dia cakap? Telah aku tolak akan dikau 3 talak. Ambil kau. Kena tolak, kena talak lah. Aku talak engkau, talak 3. Maknanya apa? Tak boleh rujuk, kena Cina buta. Tak ada Cina buta tu. Tak boleh rujuk balik dah. Sebab apa? Cuba bayangkan, banyak emas ni, banyak harta ni. Kalau dia nak ambil, kan boleh kan ambil kan? Kau ambil. Aku talak engkau. Maksudnya, kalau lepas ni ada lagi ataupun orang ada balik sekalipun, aku tak nak. Aku dah talak 3. Tak nak dah. Sebab kalau talak 1, boleh rujuk balik. Talak 3 terus, tak bagi can. Tu saya nali. Telah aku tolak akan dikau 3 talak. Hei, nak cari pemimpin macam ni macam mana? Kemudian menyuruh ia bahawa disapukan rumah itu. Kemudian kat Baitul Mal ni disuruh bersihkan sikit. Sebab dah pakai ambil. Dia bagi, kau pakai miskin dapat berapa bahagian. Dia bagi ikut yang berhak lah. Bukan main bagi-bagi itu je. Ikut yang berhak lah. Maka sembahyang ia padahal keadaannya, sembahyang dia dekat situ juga, harap bahawa menaik saksi tempat itu baginya, tempat itu baginya pada hari kiamat. Dia sembahyang kat situ juga supaya tempat tu akan jadi saksi pada dia bahawasanya dia telah tolak emas dan perak dengan talak 3 dan tak nak kembali lagi. Supaya tempat tu jadi saksi, dia sembahyang. Memang gitu pun, tempat kita sembahyang akan jadi saksi. Sebab tu kan kita kan semayang kat dekat berjemaah. Lepas tu nak semayang sunat kan kita pindah belakang, pindah. Buat apa pindah-pindah? Semayang kat situ je lah. Tempat? Bukan. Sebab tempat tu akan jadi saksi. Sekarang tempat yang kita semayang maghrib dah jadi saksi dah. Pindah tempat lain dia jadi saksi. Lama-lama banyaklah saksi kita. Dalam kita masuk mahkamah sekarang pun, kita nak kalau boleh lagi ramai saksi, lagi seronok kita, lagi gah kita.
Mak, ni saksi aku semua ni, kan? Jadi bila kita nak sembahyang yang lain tu, kalau kita duduk tempat yang sama, tak ada masalah pun. Cuma kalau pindah tempat lain, banyak saksi. Pindah, banyaklah saksinya. Begitulah, sebab itulah dia sembahyang di situ, supaya tempat tu jadi saksi. Nanti ditanya balik tempat tu bahawasanya, aku tempat yang aku sembahyang ni, tempat ni lah aku tolak harta-harta emas dan perak tadi. Demikianlah pada hari kiamat. Demikianlah membahagi ia akan baitul mal itu pada tiap-tiap Jumaat. Kemudian masuk lagi. Itulah kita. Kita kadang-kadang tak percaya sebenarnya kita ni. Tak percaya dengan tak bukan tak percayalah. Mulut kita kata percaya, tapi hakikatnya kita percaya tak? Nabi sebut tidak akan miskin orang yang bersedekah. Takkan bankrupt orang yang sedekah. Percaya? Memang mulut cakap percaya. Nabi cakap, takkan tak percaya. Malah dalam Quran sebut, Quran apa satu yang kita infakkan boleh bagi sampai 700, setiap satu tangkai ada 700 lagi. Percaya? Percaya. Tapi infak tak? Keluar tak? Kalau keluar habis. Sedangkan Nabi kata, takkan miskin. Maknanya kalau keluar dapat lagi banyak. Percaya tak? Orang kafir kadang-kadang lebih percaya pada orang Islam. Tapi dia bukan belajar Islam lah. Tapi dia suruh kaedah tu. Dia try and error. Dia cuba ada, dia bagi. Dia infak. Dia bagi kat, dia bukan infak lah kita panggil. Dia bagilah duit dia. Sebab kan dia bagi dekat orang miskin ke apa ke. Dia bagi. Lepas tu, dia esok lusa tu dia terasa. Bertambah pula. Kalau dia buat dia bisnes, dapat bisnes lain. Dapat projek lain yang dia tak sangka. Itu kita tengok kan. Sukarelawan tu yang bagi makan gelandangan-gelandangan. Kat sini tak adalah gelandangan sangat. Kat KL tu berlambak gelandangan. Siang nampak pakai tai, pakai apa semua. Nampak bekerja. Tapi malam tidur gelandangan je. Ada berlambak. Cuba tengok siapa sukarelawan yang bagi nasi. Oh, semua orang Cina. Orang India, orang kapir lah. Orang Melayu ada juga. Kenapa ada orang sibuk? Malah diorang buat baik dengan binatang. Diorang lebih baik daripada binatang pada kita orang Islam. Cuba tengok dia buat baik dengan binatang macam mana. Sampai ke tempat binatang tu, ada satu negara kapir, Jerman. Negara kapir. Dia dah buat highway. Terpaksa potong hutan. Potong hutan lah. Belah hutan. Dia nak buat highway. Highway panjang lah. Terpaksa belah hutan. Bila dia belah hutan tu, dia fikir untuk binatang, macam mana kalau ada binatang-binatang, gajah ke apa, saya tak tahulah binatang kat sana apa benda ada. Harimau ke, beruk ke, kera ke. Yang sedara dia ada 12 sana. Rindu dia kat sedara dia nanti, kalau nak tengok-tengok dia buat macam mana. Ni jalan. Lepas tu dia buat pagar, macam pagar tinggi. Untuk beruk-beruk ke apa ke, duduk-duduk situ tengok. Sedara dia ada kat sana. Oh. Gitu. Ha. Tengok, lepas tu patah balik. Nak pergi seberang tak boleh. Tinggi pagar tu. Dia fikir sampai macam tu. Sedara mara beruk pun dia fikir. Saya nak tahu, kadang-kadang orang kapir ni dia jaga lebih lagi dari sudut moral dia tu. Sebab apa dia boleh buat macam tu? Dia percaya bila buat macam ni akan jadi macam ni. Dah terai jadi. Malah dia beriman. Kita tak payah terai. Nabi bagi tahu. Pun mulut aja, hati tak ada rasa. Dia banyak buat apa kerja-kerja amal. Banyak. Tu orang kapir tu kan yang restoran-restoran segera kan. Makanan segera tu kan juta-juta, bilion-bilion. Kan dia bagi sejuta ni untuk anak yatim. Sambil-sambil dia promosi lah. Tapi tengok dia bagi juta-juta tu lagi. Dan tengok apa restoran dia ke apa perniagaan dia makin meningkat. Dia percaya. Dia tengok. Hebat. Tapi dia percaya tu sebab dia cuba buat dan berjaya. Kita percaya sebab Nabi bagi tahu. Soalannya percaya ke? Kadang-kadang mereka lebih percaya dari sudut keyakinan. Tak apa bagi je bagi. Duit dah tak ada. Tak apa bagi je. Nanti Tuhan balas. Tuhan dia lah dia kata. Kita tak. Ish. Okay. Demikianlah ia membahagi ia akan baitul mal itu pada tiap-tiap Jumaat. Hingga tiada tinggal sesuatu sampai habis licin dia bagi. Sampai habis licin. Lepas tu dapat lagi. Bagi lagi, dapat lagi, bagi lagi, dapat lagi, bagi lagi.
dan berkata ia seperti barang yang tersebut itu. Dia kata jangan risaulah, ada lagi kita akan bagi, jaga ada kita bagi, ada kita akan bagi, dan sentiasa tak putus-putus berkat. Dan adalah ia menangis sebagai tangis orang yang duka cita daripada takutkan Allah Ta'ala. Dari sudut dia, dari sudut dia sebagai hamba pula, sentiasa ada orang menangis, orang yang lembut hatinya, lembut hati menangis kat tikar sejadah. Ada orang kata lelaki tak boleh menangis, perempuan itulah senjata dia. Lelaki akan kalah dengan air mata, keras macam mana pun, tapi air mata habis lembek. Dan lelaki tak boleh menangis, dia kena kuat. Itu silap. Lelaki yang kata kuat tu, tak boleh menangis tu, kalau dia berhadapan dengan orang kafir, berhadapan dengan orang kafir, dia kena kuat lah. Tapi kalau dia duduk di tikar sejadah, dia kena menangis. Setiap lelaki mesti menangis. Jangan ingat hebat sangat tak menangis. Cuma yang tak hebat ni putus cinta nangis. Ha, itu perah menonggeng. Itu jalan lah. Lembek. Ha, maki sikit, lebih-lebih sikit. Putus cinta menangis. Berhenti kerja. Bekak mata-mata. Ha, itu pergi jalan kata. Berambus. Bau dengan macam tu pun dah. Lembek. Tapi kalau duduk di tikar sejadah, ingat dosa-dosa, ingat kelemahan-kelemahan, menangis, itulah tanda orang kuat. Itulah tanda orang kuat. Lelaki yang kuat adalah lelaki yang menangis di tikar sejadah. Okay? Dia memang jenis hatinya sentiasa menangis. Orang yang duka cita daripada takutkan Allah. Takut Allah. Nabi jamin syurga, takut lagi. Kita Allah tak tahulah mana dekat neraka ke syurga. Pun tak boleh nak nangis. Dan adalah ia. Dan adalah ia. Ya, Sayyidina Ali lah. Seberani-berani sahabat. Sahabat yang paling berani. Pada peperangan dan lainnya. Ah, berani. Tadi kata hati tisu. Dalam hati ada taman. Hati yang lembut tadi tu apabila berhadapan dengan Maha Kuasa, berhadapan dengan orang kafir, sorry lah. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Macam Nabi lah. Keras dekat orang kufar, tapi sama-sama dia lemah lembut. Dia orang seberani-berani sahabat. Dekat perang dia paling berani. Maka adalah perhimpunan segala mereka yang dibunuhkan dia oleh Sayyidina Ali. Ramai yang dibunuh oleh Sayyidina Ali dalam peperangan. Pada perang tu, perang Badar je 21 orang. Dia seorang bunuh 21 orang pada perang Badar. Kan perang Badar kan 3 lawan 1. Perang Badar 3 lawan 1. 3 ni sebab 1. Cuba bayangkan. Umat Islam menang perang Badar. 3 lawan 1. Cuba bayangkan kita setengah, 3 ada. Kita segang ini orang belakang tikam. Macam mana boleh menang Islam? Hebat. Bunuh 21 orang. Dan perang Uhud 7. Perang Uhud 7 orang. Dan beberapa banyak pada perangan, perang yang lain daripada demikian. Banyak lagi lah perang-perang yang lain. Yang dicatat cuma 2 ni je lah kot. 21. Perang Badar, 7 orang. Perang Uhud. Dan beberapa kali keluar ia pada kelikung. Perang kelikung. Kelikung ni lingkungan. Kelingkungan. Kelingkungan. Kelikung. Lingkungan. Beberapa kali keluar ia pada kelikung perang di hadapan Rasulullah. Berlawan. Maknanya banyak kali dia jadi pertahanan Nabi. Kalau apa-apa hal dia mati dululah. Ha, jadi memang ada orang di sekeliling Nabi. Apa-apa hal dia mati dulu. Banyak kali. Berpancung dengan pedang.
sama seorang berpancung dengan pedang. Maksudnya dia telah membunuhlah sama seorang, one by one, dengan beberapa panglima yang masyhur-masyhur. Dia sebelum perang tu kadang-kadang dia lawan one by one dulu. Siapa? Satu dengan satu lawan kan. Banyak kali. Banyak kali. Ya ni pakarnya Sayyidina Umar. One by one pakar Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Ali pun hebat juga. Jadi bila dia perang, bila nak one by one, dia akan ambil orang kafir, musyriki Mekah, dia akan ambil yang paling, yang paling kuat lah. Nabi hantar Sayyidina Ali berlawan kat tengah-tengah tu. Dan panglima-panglima yang one by one dengan Sayyidina Ali tadi, yang masyur-masyur, bukan yang Cak Ayam, Cak Itik. Yang hebat-hebat daripada kufar seperti Al-Walid anak Utbah. Ini orang kuat ni. Orang kuat. Body dia kuat ni. Dan Talhah anak Abi Talhah. Ini juga orang hebat. Panglima hebat. Dan Amru anak Abdud pun antara yang hebat. Ni tiga-tiga ni ada cerita lah, panjang lah cerita dia. Disebut di sini tiga orang. Ini antara panglima yang hebat. Maka membunuh ia akan mereka itu. Semua kalah di tangan Sayyidina Ali. Hebat Sayyidina Ali. Sebab Nabi akan hantar orang yang terkuat aja. Sebab kalau awal-awal lagi dah kalah, yang one by one, maka orang belah kapir sana, dia akan semangat lebih. Pendekar kita menang kan? Pendekar kita menang. Jadi kedahlah hantar orang hebat supaya menang. Bila menang, belah-belah Islam ni lah kan terasa semangat. Dan adalah sebabnya, habislah cerita tentang dia. Ni tentang kewafatan dia pula. Sikit lah sebelum kita ni. Sikit cerita tentang kewafatan dia. Okay? Dan adalah wafatnya. Dan wafatnya karamallahu wajhah, bahawa muwafaqah, berpakat. Muwafaqah tu berpakat. Tiga orang daripada khawarij. Sebut cerita tadi awal-awal tadi. Nah, kena gabung dengan cerita ni. Kau tidak tak faham cerita ni apa. Kata dia kan yang khawarij tadi, yang tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali berpakat dah baik dengan Muawiyah, dia tak puas hati. Dia keluar dan dia kapirkan semua. Belah dua-dua belah dia kapirkan. Kemudian dia buat onar. Dia buat mulut sebagainya. Akhir sekali dia ada bunuh orang pun, khawarij ni. Sayyidina Ali perang kat dia, memerangi mereka di satu tempat nama Nahrawan. Dan ramai juga yang terbunuh. Dan antara yang terbunuh adalah dua orang, bapa dengan anak lelaki. Dan dia ada seorang perempuan, seorang lagi anak perempuan. Okey. Tiga orang daripada khawarij berpakat. Dan mereka itu, yang tiga orang berpakat ni, bukan orang biasa-biasa. Orang hebat. Siapa dia? Abdul Rahman ataupun Ibnu Muljam Al-Muradi. Nama dia Abdul Rahman. Ataupun gelaran ni, kunyah ni, Ibnu Muljam Al-Muradi. Siapa dia ni? Ibnu Muljam. Hafal Quran. Penghafal Quran. Penghafal Quran. Dia orang hebat, ahli ibadah. Pernah satu ketika pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Gubernur Mesir, dia kata kita kekurangan orang alim, tak cukup. Sebab ramai yang di Mesir tu, ramai yang masuk Islam. Jadi tak cukup nak mengajar tu. Jadi minta antara seorang dua yang alim untuk hantar ke sini supaya dapat mengajar. Ramai tak, yang ada dua tiga orang ni tak cukup. Maka Sayyidina Umar suruh Ibnu Muljam ni, mana orang hebat lah, untuk pergi ke Mesir untuk ajar Quran di sana, ajar agama kan? Maknanya orang hebat. Dia ni yang merancang nak bunuh Sayyidina Ali. Ini ya, Ibnu Muljam Al-Muradi.
Dah lah dia tu hafal Quran. Dia tu ahli ibadah. Macam mana tu? Dan Al-Barraq At-Tamimi. Yang kedua. Yang pakat tiga orang. Ni pun orang besar juga. Dan Amru Ibnu Bukair At-Tamimi. Ni pun orang besar juga. Semua kepala-kepala kabilah. Kepala-kepala ni. Tiga orang ni buat mesyuarat untuk kita kena bunuh. Siapa ni? Sebab mereka ni Khawarij. Kita bunuh. Bunuh siapa? Bunuh Zain Ali je. Bukan. Termasuk Muawiyah juga lah. Kita bunuh diorang ni. Tak boleh. Diorang ni telah melencong. Diorang ni tak guna Al-Quran dan Hadis. Diorang ni memang ahli neraka. Macam tu. Sekarang Nabi kata dah. Zain Ali tu. Ahli syurga. Tapi itulah. Khawarij ni. Okay. Habis nak bunuh siapa? Tiga orang ni berpakat nak bunuh siapa? Dan berhimpun mereka itu pada Mekah Al-Musharrafah. Berhimpun kat Mekah. Buat mesyarat. Dan berjanji pada waktu yang sekian. Kita akan berjumpa. Kita akan bunuh tiga orang. Dan berjanji mereka itu, yang tiga orang itu, atas bahawa membunuh mereka itu akan tiga orang. Tiga orang kita bunuh seorang-seorang. Bukan tiga orang bunuh seorang, tidak. Tiga orang ni bunuh yang semua kepala-kepala munafik, kata mereka. Dia Khawarij. Dia kata Sayyidina Ali itu munafik, Muawiyah itulah. Munafik. Jadi nak bunuh siapa? Yang pertama, kepala munafik, kita bunuh Ali bin Abi Talib. Yang kedua, Muawiyah. Tapi itu dekat Syam. Seorang kena pergi Syam untuk bunuh Muawiyah. Ali bin Abu Talib ada kat Kufah waktu itu. Seorang kena pergi situ. Seorang lagi kita akan bunuh Amru bin Al-Asi yang ada dekat Mesir. Oh, ada tiga tempat yang berbeza. Ini semua ni ketua-ketua besar, ini semua munafik, dia kata. Sebab berpakat Muawiyah berpakat dengan Zain Ali, dua-dua munafik. Lepas tu pula yang ada kat Mesir, Amru bin Al-Asi pun setuju dengan dibuat tahkim, dibuat perdamaian tu. Setuju. Dia ni pun juga. Jadi kita kena bunuh tiga kepala besar ni kerana munafik, dia kata. Bukan munafik, dia kapirkan terus saja lagi. Dan kita kita bunuh tu dalam hari yang sama, waktu yang sama. Sebab kalau kita bunuh beza-beza, nanti dua ni dia akan mempertahankan. Jadi kita bunuh sekaligus, biar mati terus, mati tiga-tiga. Itu perancangan. Okey. Dia anggap kapir. Ha, ni nak cerita orang perempuan ni. Last lah. Kita tutup dekat cerita perempuan tadi yang kata seorang tadi tu kan. Kata mereka itu, supaya kita senangkan hamba Allah daripada mereka itu, maka menyangkut Ibnu Muljam dengan membunuh Zain Ali, dan Al-Barraq dengan membunuh Muawiyah, dan Amru Bukair membunuh Amru Ibnu Al-Asi secara serentak. Yang berlaku kita macam ni, kita akan serang mereka pada 17 Ramadan, bulan Ramadan. Tiga orang ni kita akan bunuh, pada sekaligus pada 17 Ramadan. Kita pergi ke tempat tadi lah, pergi ke Kufah, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, hari yang sama untuk bunuh, yang mana kita bunuh tu pada 17 Ramadan. Dia punya rancang dia macam tu, secara serentak. Supaya kita senangkan hamba Allah daripada mereka itu. Supaya kita senangkan hamba Allah daripada mereka itu. Kenapa nak bunuh diorang ni? Supaya kita menuntut bela, aku boleh kata kot. Kita menuntut bela atas pembunuhan yang berlaku ketika Sayyidina Ali nak memerangi Khawarij yang buat onar tadi. Nak tangkap, suruh bertobat, tak nak bertobat, berlawan, dia angkat pedang, takkan nak tengok saja. Maka ramai lah tu, kita macam balas dendam balik, supaya waris-waris yang kematian tadi tu, yang Khawarij tu, yang terbunuh tu, waris-waris dia supaya senang hati. Jadi kalau lah tiga orang ni dibunuh, maka waris-waris kata, tak apa lah, lega lah, terbela dah lah. Sebab dia tuduh Zain Ali berpakat dengan Muawiyah untuk bunuh mereka ni, Khawarij ni. Padahal mereka yang keluar daripada
golongan Sayyidina Ali dia keluar. Okey. Bila macam tu, bila nak bunuh macam tu, antara sebab ni, antara sebab kenapa Ibnu Muljam tadi, kenapa Ibnu Muljam dia nak bunuh Sayyidina Ali? Dia padahal tiga orang ni bunuhlah mana-mana satu kita pilih je. Tapi Ibnu Muljam ni, aku nak Sayyidina Ali. Aku ni akan bunuh Sayyidina Ali. Kenapa? Kerana dia ada pergi rumah saudara dia, dia pergi rumah kawan dia gitu. Dia jumpa satu seorang perempuan. Perempuan ni paling lawa lah. Waktu tu dia paling lawa. Maka bab nak bunuh Sayyidina Ali tu cerita lain. Ceritanya dia sekarang ni jumpa perempuan lah. Alah-alah jumpa, tanya dulu, aku nak kahwin dengan kau, apakah mas kahwin, maharnya apa, aku nak minang, aku ada misi ni, masa dalam perbincangan aku ada misi, sekarang ni aku nak minang kau, nak kahwin, apakah mas kahwin. Dia kata dia bagi tahulah ada empat permintaan dia, 3,000 dinar adalah berapa, hamba 3,000 dinar, hamba lelaki seorang, hamba perempuan seorang, tiga, 3,000 dinar mas kahwin, hamba lelaki nak apa, hantaran hamba perempuan pun hantaran juga, boleh boleh boleh, tak ada masalah. Rupanya ada satu lagi, dan aku nak kau bunuh Sayyidina Ali baru boleh kahwin. Dia memang dah rancang dah. Bila dia dah rancang macam tu, dia kata okey, aku nak bunuh Sayyidina Ali. Padahal sebelum tu dia tak tergerak pun nak bunuh siapa-siapa. Yang penting salah seorang daripada tiga tu, aku nak bunuh Sayyidina Ali. Jadi maknanya Ibnu Muljam ni membunuh Sayyidina Ali sebab nak kahwin dengan seorang perempuan. Yang mana perempuan ni siapa? Perempuan ni ayah dia, yang kata dua orang tadi tu. Ayah dia seorang Khawarij, memerangi pemerintah. Abang dia juga bersama ayah dia memerangi pemerintah. Bila mati dua orang ni, marahlah adik seorang ni. Adik ni nak balas dendam mana boleh. Maka dia dapat peluang macam ni. Dia kata, alright, nak kahwin aku boleh. Tapi tak sempat kahwin juga. Akhir sekali, adakah dia berjaya membunuh? Kat bawah tu cerita. Adakah dia Ibnu Muljam berjaya membunuh Sayyidina Ali? Ya. Dia berjaya membunuh Sayyidina Ali. Tapi tak berjaya membunuh Sayyidina Muawiyah. Yang tak berjaya. Cuma Sayyidina Muawiyah kena urat. Apa istilah dia panggil sini? Urat nikah. Kelakar bunyi. Urat nikah. Dan lepas pada tu, Muawiyah tak ada anak dah. Dia kena urat nikah, dia tulis dalam ni. Maknanya, Muawiyah, dia kena cedera. Dan cedera dia lepas pada tu, dia tak dapat anak. Tak tahulah macam mana dia boleh jadi. Senang cerita gitu. Tapi Sayyidina Ali berjaya dibunuh. Seorang lagi, Amru Ibnu Al-As, waktu tu biasanya dia jadi imam dekat Mesir. Hari tu dia sakit. Bila dia sakit tak jadi imam, orang lain ganti dia, kena bunuh orang lain tu. Dia selamat. Itu kisah akan datang tu. Itu kisah akan datang. Macam mana pembunuhan yang berlaku dekat Sayyidina Ali dan dua orang lagi tu tak kena bunuh. Muawiyah kena, dia elak kena urat beranak, urat apa? Urat nikah panggil. Urat nikah, lepas pada tu tak ada riwayat yang lepas pada tu dia dapat anak. Tak ada, itulah kali terakhir baru tak dapat anak dah. Tapi dia masih lagi hidup sampai kesudah lah. Kemudian seorang lagi tak jadi dibunuh. Dan kemudian lepas pada tu Ibnu Muljam ni ditangkap dan sebagainya. Sayyidina Ali kena dekat kepala sampai ke otak. Maksudnya dalam sampai ke otak. Kemudian wafat. Kemudian diambil alih oleh Sayyidina Hasan. Pemerintahan tu, maknanya khalifah yang kelima Sayyidina Hasan. Lepas tu baru Muawiyah ambil alih. Itu kisah yang terakhir tu. Dah habis lah. Ini adalah muka surat yang terakhir. Lepas ni akan datang muka surat yang terakhir lah. Lepas tu habis lah. Habis cerita lah. Tutup kitab. Habis. Habis lah. Tak ada. Sekali lagi. Tengok lah. Sekali ataupun paling banyak pun dua kali. Kita tengok tu. Rasanya sekali kot. Tengok macam mana cerita kisah dia akan datang nanti. Tangguh dulu. Macam mana pembunuhan Sayyidina Ali akan datang. Berhenti dekat. Kemudian maka berhadap tiap-tiap seorang kepada negeri yang ada padanya mereka. Tiga orang ni bergeraklah pergi nak bunuh. Yang tiga orang berjanji tadi tu. Salah seorangnya
Al-Hafiz. Apa Quran? Wallahu a'lam. Tusbih tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa as-salihati wa tawassaw bis-sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.